So, okay guys, kembali lagi di channel aku, di channel Dekokon ya. So, jadi kali ini aku mau bikin video vlog, vlog-vlog biasalah. Aku mau kegiatanku hari ini seperti apa gitu. Jadi, hari ini aku mau ya mencari kain ya teman-teman. Kain buat baju gitu loh. Tanggarku, komunitasku lah mau bikin baju gitu loh. Jadi, sekarang aku mau nyari kainnya dulu. Dan nanti aku juga bawa ke tukang jaritnya. Pokoknya kalian ikutin aja vlog ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe di bawah, like video ini sebanyak-banyaknya, dan komen di bawah teman-teman. Oke, okay, so jadi sekarang aku mau nyari temanku dulu, sama ada saudaraku, adikku. Let's go, aku mau nyari dia dulu ya. So ya guys, jadi ini adikku udah ada di sini, dan ini adikku juga. Bukan adikku. Berusaha menjadi adik. Iya, berusaha menjadi adik. So jadi kali ini kita let's go ke Sunset Road untuk mencari kainnya. Nyari kain dulu. Ya pokoknya ikutin aja vlognya sampai habis aja. Dia lagi sibuk. Sibuk-sibuk aja lah sebenarnya. OTW dulu, gengs. Mau ke mana, Bro? So, jadi kita mau nyari kain, teman-teman. Kain untuk bikin merchandise komunitas Nagi. Apa sih komunitas Nagi? Apa tuh? Komunitas Nagi itu kayak sanggar seni gitu ya. Kalau di Bali kan sanggar seni itu kayak sanggar seni tari, gamelan, nah kayak. Ya sanggar okay. Itu kayak gitu dah, geng. Tempat belajar. Ya tempat belajar gitulah. Dan sekarang kita mau bikin baju untuk komunitas agar tim-tim di komunitas Nagi itu mempunyai merchandise yang sama. Okay. Ya itulah pokoknya, teman-teman. Terus habis cari kain mau kemana? Habis cari kain kita langsung ke tukang jahit. Tukang jahit kainnya maksudnya teman-teman. Habis itu mungkin kita mau makan dulu. Aduh, apa sih? Kita mau nyari makan. Apaan tuh, Cuk? Tersangka. Ini siapa ini? Siapa? Ini adikku. Udah enggak perawan dia, geng. Aduh. Apalagi ya ditanya. Oke, sekarang adiknya harus tanya, adiknya yang nanya. Silakan tanya-tanya adik. Saya sangat goblok itu. Harus adiknya dong nanya kakaknya. Bagaimana keluarga kalian? Apakah rukun? Oh, tidak. Saya tidak pernah rukun dengan adik saya. Sama kakak saya juga tidak. Keluarga kita kurang harmonis. Saya hanya rukun dengan subscriber saya. Doakan, pokoknya habis tahun baru kita sudah menyentuh 5000 subscriber, dan kita akan bikin Q&A, teman-teman. Pokoknya kalian harus follow Instagramku di sini, putra.ptra.antara. Kalian follow, terus kalian kalau aku bikin Instagram tuh kalian tanya-tanya, kita akan bikin Q&A. Oke. Langsung aja kita lanjut OTW dulu, teman-teman. Jadi aku udah sampai di tempat beli kain. Langsung aja aku masuk ke dalam ya. So, jadi teman-teman, kalau kesini itu enaknya bisa ngambil jajan gratis. Free, say no to plastik. Free juga ya. Sok-sok, orang LDR-an. Pacarnya lagi di Kanada, gengs. Sabar. Air gratis, sambil nunggu pesanan kain itu maksudku. Kita kan dapat air gratis, jajan pun gratis, gengs. Thank you.
kurang efek. Oke guys, jadi barusan aku udah beli kainnya, aku taruh di belakang. Jadi sekarang aku mau mau OTW ke tukang jahitnya dulu guys. Tempatnya itu di Denpasar. So langsung aja aku ke sana. Namo yang ayah tadi pegawai. Kita ada teman bingung di grow gitu loh. Mau ya kan mau gaya apa mau ya? Mau pegawai? Mau pegawai lah, mau nanya pegawai. Tapi paling Maria nang keto nang 2 bulan ini loh pang nawang kengkian sih. Sorry ya guys, adik-adikku pakai bahasa Bali. Buat kalian yang nggak ngerti, ya udah simak aja. Bali macet, terus panas guys. Jadi buat kalian teman-teman yang ke Bali itu saranku ya, nggak usah deh naik mobil gitu. Mendingan naik motor, lebih menikmati perjalanan dan nggak macet guys. Walaupun panas sedikit nggak apa-apa ya. Seru pokoknya. Jadi aku soalnya hitam geng, biar aku nggak tambah hitam. Karena aku gak sempat perawatan kayak gitu, jadinya ya aku pakai mobil aja dulu biar gak terlalu hitam. By the way, sebentar lagi hari Natal ya, tanggal 25. Aku mau bikin video spesial hari Natal, video graffiti guys, terus graffiti mural gambar Santa Claus ya. Mungkin aku bakal gambar Santa Claus. Ya, yeah, pokoknya gambar kakek-kakek yang ada jenggotnya itu. Jenggotnya itu. Ya, yang bawa karung hadiah tuh guys ya. Nanti Santa Claus. Apa man? Santa Claus. Santa. Santa Claus. Oh, Santa Claus guys. Pokoknya aku bakal bikin gambar kayak gitu. Dan aku belum beli cat juga, nanti aku bikin vlognya beli catnya. Pokoknya semuanya udah komplit. Tungguin aja di channel YouTube ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, di share ke teman-teman kalian biar subscriber tuh cepet ya. Doakan agar tahun depan aku ikut YouTube Rewind Bali ya. Karena tahun ini aku nggak ikut. Karena katanya boleh sih ikut guys, walaupun subscriber dikit. Tapi aku nggak tahu koordinasinya ke siapa gitu kalau mau ikut gitu loh. Jadinya aku nggak ikut guys. So lanjut aku mau OTW dulu ya. Guys, jadi masuk ke apa namanya, ke gang-gang ya, untuk ke tukang jahitnya tuh. Soalnya aku pilih di sini agar dapat murah gitu loh guys, karena kita akan bikin banyak gitu loh. Jalan kayak gini guys. Pelan. Oke. Guys, buat kalian para teman-temanku semua, kalian bisa pilih yang ini atau yang ini. Kalian bisa pilih itu. Oke guys, jadi barusan aku udah ke tukang jahit kain bajunya. Jadi aku nggak banyak bikin video di sana karena kita banyak-banyak ngobrol barusan di sana. Jadi kita langsung aja sekarang mau cari makan karena udah dari tadi di jalanan panas banget guys. AC ini mobil tuh nggak mempan, sumpah. Karena ini atap ini, wow, panas banget. Sini juga kaca tuh panas. Jadi kita sekarang langsung cari makan aja. Kira-kira kita akan makan apa ini, geng? Semua geng. Nasi beguleng. Nasi beguleng. Gimana nyari nasi? Nasi beguleng, KFC. McD, KFC ya. Pokoknya nggak tahu. Pokoknya kalian lihat aja ntar aku mau kemana, oke?
So guys, jadi aku sudah sampai di tempat makan. Tempat makannya ya di McD. Oh, kedinginan kakiku guys. Weh. So, langsung aja aku ke dalamnya guys. So langsung kita pulang dulu ya, karena ini udah mulai sore. So thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe di bawah. And bye bye.